jadi ini guys, klub ekspedisi, apa ruang klub ekspedisi kita gimana? Oh, ini ruangan barunya? Iya, masih kosong sih. Oh. Jadi ini barang-barang yang berada di mana? Iya, enggak tahu sih. Gua enggak ada ini sih, apa ide buat dekor. Kayaknya kita taruh dulu aja barang-barang kita. Ya dah, kita taruh dulu dah barang-barangnya sekitar sini dulu ya. Jadi biarkan enak gitu ya. Jadi kita tinggal taruh barang-barangnya apa ya. Karena kita barangnya masih banyak sih yang belum kita bawa ke sini. Ya juga ya. Udah deh. Oke, ya. Fun. Apa-apa? Kenapa? Mau ke kantin bentar gak? Istirahat bentar yuk. Capek, ay. Iya, perutku malah keroncongan loh. Aku gak ada, aku apa ngatur-ngatur ini dulu deh. Gimana tuh tata ininya. Oh ya udah. Fun, yuk. Kita ke kantin dulu aja yuk. Ya, ayo. Aduh. Ternyata ya, ngelalain juga ya perjalanan kita ya. Perjalanan dari rumah kita ke sini ya. Bawaannya lumayan banyak loh bawaannya. Oh, ada Rian. Eh, Rian. Oi. Rian, halo. Halo. Kamu mau ngapain? Mau duduk. Oke. Kita beli makanan dulu bentar ya. Iya, beli makanan. Kita pesan makanan. Dan. Oh iya, kalian sudah dengar enggak sih rumor yang di sekolah ini sih? Rumor ada hantu gitu di sekolah ini? Hah? Rumor? Rumor apaan? Rumor itu hantu, ada hantu di sekolah. Katanya di sekolah ini pernah ada yang meninggal katanya di sini. Van, jangan nakut-nakutin Van. Serius? Please, Van. Serius. Gak usah nakut-nakutin Van. Serius? Enggak mungkin. Ada, Kit. Murid ini meninggalnya pada tahun 80-an ini muridnya ini. Maksudnya meninggalnya di tahun 1980-an meninggalnya ini. Aku dengar-dengar mereka dibunuh, ada yang bunuh diri loh di sekolah ini. Seriusan, Van? Serius? Aku merinding loh ini. Serius. Gimana kalau kita mau investigasi? Gimana? Aku jujur kepingin loh investigasi loh. Investigasi? Iya. Mau nggak? Gimana ya? Ya, ya udah deh. Boleh aja deh. I mean, mungkin ini bisa menjadi apa pekerjaan pertama klub kita, klub ekspedisi ya kan? Ya lumayan lah, kan kita bisa cari tahu ya apa yang hantunya. Sekalian mau ajak Rian juga mungkin? Boleh, kita mulainya jam mana ya? Jam 11 malam ya? Mau malam? Iya jam 11. Malam ini? Iya malam ini. Oh my god, seriusan? Katanya jam 12 itu hantunya sudah mulai banyak loh hantunya. Mulai berkeliaran jam 12 malam. Oh iya, by the way, Rian? Oi, Rian? Rian? Apa? Hei, tadi kamu dengerin nggak? Iya, dengar. Apa coba? Emang kita bicarain apa tadi? Tuh kan, kebiasaan kan Rian? Iya, Rian. Kamu nggak dengar tadi kita ngomong apa? Van, jelasin lagi, Van. Aduh, Rian. Kak, tadi ini aku bilang ya, di sekolah ini katanya ada rumor, katanya rumornya itu ada hantu di sekolah. Katanya murid ini pernah meninggal di sekolah ini, ada yang bunuh diri. Terus ada yang dibunuh. Ya intinya kita malam ini mau ngajak kamu buat ikut ekspedisi malam kita. Mau ikut gak? Oh oke. Okay. Kayak dia mau ikut, Van. Jam 11 malam ya. Jangan lupa ya. Jam 11 malam ya. Iya. Oke, yakin. Kamu yakin bisa datang kan? Yakin bisa. Oke. Ya udah, Kit. Ayo kita kembali ke klub ekspedisi kita yuk. Oh iya. Mau balik dulu? Ya, balik. Ayo. Rian, itu makanan. Kita balik dulu ya. Kita balik dulu ya. Kita mau balik dulu. Oke, bye-bye. Senang ngobrol bersamamu. Jangan lupa malam ya, jangan lupa malam. Iya, jangan lupa malam. Iya. Bye-bye. Oh my god, aku gak sabar loh itu. Kita coba ajak Jolly deh. Yaudah, ayo. Jolly. Dah. Jolly gak ada. Lah, si Jolly kemana? Van. Ya. Bukannya barusan tadi Jolly masih di sini? Iya, katanya dia mau ngatur-ngatur ruangannya. Tapi mana ruangannya gak diatur ini ruangannya? Ya ampun, si Jolly malah kemana coba? Aduh, jangan-jangan dia pulang, jangan-jangan. Aduh. Ya ampun, yaudah gimana nih jadi? Ya, mendingan kita pulang dulu deh, ngambil bahan-bahan dulu deh. Aduh, banyak loh bahan-bahan yang kita harus pindahin loh. Aduh, malah Jolly kabur sama. Ini, untuk bahan-bahan ntar malam gimana? Udah ada kamu emang? Ada. Peralatanku ada di rumah. Peralatanku sudah aku bawa kok. Ada di rumah masih. Jadi aku tinggal ambil aja kok. Oke? Ya dah. Oke. Kita ambil bahan-bahan dulu dah. Aduh, Jolly ini salah ninggalin dah. Katanya mau dekorasi. Gimana sih Jolly ini? Kit. Ya. Kok Rian lama ya? Rian kemana? Lama banget dia. Katanya mau janji ekspedisi, tapi mana sih dia nih sih? Nggak tahu. Tapi bener kan kamu udah ngasih tahu dia buat datang malam ini?
Iya, sudah beritahu. Aduh, jangan-jangan dia kelupaan dia. Lama banget, udah berapa lama kita woi nunggu di sini woi, dia enggak datang-datang. Hampir sejam loh kita. Ini hampir sejam loh kita ini. Bentar lagi ini mau tengah malam loh ini kita ini. Ya makanya itu. Aduh. Bentar, Van. Apa? Jangan-jangan Sirian udah duluan ke sini dan kita yang telat. Masa? Enggak takut. Masalahnya kita dari tadi nunggu di sini dia enggak datang-datang gitu loh. Harusnya ada dong dia. Aduh. Apa mau cek tak kita? Ngecek ke dalam mungkin? Iya, atau kita mau ngecek dulu aja ke dalam. Siapa tahu takutnya dia udah di dalam gitu kan duluan. Ayo, gimana? Mendingan kita coba cek aja deh sebagai. Ya. Ya udah deh, ayo. Ayo, let's go. Aduh. Rian, kenapa sih enggak memberitahu? Oh my god. Ya. Suasananya di sekolah sudah gelap loh ini, sekolahnya ini. Fun. Apa? Fun, aku takut, Fun. Aku enggak mau sendiri. Iya, aku tahu ini suasananya sudah gelap, man. Rian. Kid. Oh, cek di kelas dulu enggak? Ayo cek di kelas yuk, cek di kelas. Kelas kita ya? Iya, siapa tahu dia ada di kelas kita. Iya, coba cek. Oh, ya. Dan ini kan Rian. Kelas A ini. Ini kan kelas A. Ya, kelas iya. B, kelas B. Kelas siapa B. Tahu dia ada di ini. Rian. Oh, enggak ada Rian. Enggak ada Rian di sini. Yan. Enggak ada. Ya. Kan sudah lihat orangnya kosong di sini loh. Okay, gimana okay, sih? Okay. Ayo. Ayo, let's go. Oh. Mau cek kemana lagi, Van? Mungkin di atas deh. Jauh-jauh, Van, aku takut. Udah, ya gak usah takut, dah. Aku tahu memang suasananya lagi serem ini suasana nih. Tapi ayo dah. Mungkin dia di atas deh. Let's go. Rian, apa kamu di sini? Rian, where are you? Rian. Van? Rian. Kamu dengar suara? Iya, dengar. Oh, jangan-jangan. Rian. Oh, kayaknya dari sini. Iya, di sini. Halo. Rian. Rian. Kamu apain? Gak apa-apain, aku tadi aja ngobrol tiba-tiba dia diem gitu. Rian. Tiduran. Rian. Bangun. Aduh, kebiasaannya orang tidur sambil berdiri kan. Ya gak tahu juga, tiba-tiba aku aja ngobrol tiba-tiba gak ada jawaban gitu loh. Jadi entah kemana aku gak tahu orangnya. Melayang kali. Oh my god. Lah kan bener kan, Van, dia udah duluan kesini kan, Van. Aduh, ya ampun, Rian. Bilang. Oh iya, kalian ngapain nyariin Rian? Kita mau ekspedisi hantu nih. Kita mau cari, mau berburu hantu nih kita. Mau menginvestigasi tempat ini. Rumor yang kita dengar katanya ya ada something kayak gitu lah di sekolah ini. Jadi kita mau coba mencari tahu gitu kan, mau nginvestigasi. Investigasi hantu. Katanya di sini ada murid yang meninggal katanya. Di sini ada murid yang meninggal di sini. Oh, I love that story. Aku boleh ikutan enggak? Boleh. Oh my god. Boleh dong. Iya. Boleh dong. Ya boleh. Boleh, ya, aja, deh, wes, deh. Boleh aja, Wes. Boleh aja deh. Oh, iya. Kita kayaknya juga kekurangan satu orang. Oke, okay. By the way, kita baru pertama kali melihat satu sama lain nih. Aku belum melihat kalian. Iya. Dimanapun. Well, ya karena pertama kali ya bertemu, mungkin kita bisa kenalan gitu kan. Perkenalkan, nama aku Lenzi Miu dari kelas A. Kalian siapa? Oke, aku Kitten dari kelas B. Aku Arvan dari kelas B juga. Oh, sekelas sama Rian, oke. Iya. Oh, Rian, bangun, Rian. Rian, bangun, bangun. Hujan ini loh, hujan. Hujan dong. Hey, bangun. Minum hujannya. Rian, bangun. Kayaknya, ya, dia kayaknya udah kemana-mana deh itu kayaknya. Masuk, by the way, hujan itu di luar. Iya, mendingan kita. Bentar aku geser dulu. Oh iya, kasihan juga. Takutnya masuk angin. Iya, paling nggak sudah angin. Dia ngerti lantern gitu kan, ya udah. Jadi gimana nih, aku tertarik dengan ekspedisi hantu ini. Jadi gimana nih, kita sama Arvan? Ya, ini aku sudah membawa 3 peralatan sih ini. Yang pertama kita punya spirit box ya. Nah, spirit box ini buat memanggil hantu nih. Jadi nanti hantunya bakal kejawab di spirit box ini nanti. Yang kedua, EMF. Ini pendeteksi apa ada hantu gitu, kayak ada hantu apa gitu. Maksudnya kayak deteksi ada ada elektro gitu loh. Berarti hantunya di sekitar situ berarti ya? Iya. Aku enggak mau EMF, jangan berikan aku EMF, jangan berikan. Oh, tapi enggak mau EMF, jangan berikan. Tapi kan ini aja, Van.
kasih ini, kasih spirit box aja ke kitten. Gak mau. Kit, ada yang lebih serem sih. Ada yang lebih serem. Sebenarnya ada yang lebih serem sih dibanding IMS sama spirit box. Yang paling serem ini. Hah, buku? Asramnya buku itu. Ini bukan buku biasa nih. Ini ghost writing. Kalau misalkan ada buku yang kok ada hantu yang nulis di buku ini. Berarti artinya ada hantu di sekitar sini, berarti artinya ini. Oh, hantunya pintar menggambar. Gak mau ikutan. Kit, kamu katanya dandi. Katanya kamu dandi. Gimana sih? Masa kamu kalah sama cewek sih? Udah. Oke. Jadi gimana ini, Van? Mau dibagi? Yap. Aku serahkan kitten ini. Yang Lensi ini. Kenapa ya? Enggak apa-apa. Sudah. Ingat, oh ya, aku lupa beritahu. IMF itu ada 5 level. Kalau semakin keras suaranya IMF-nya, misalkan bunyi tambah keras, berarti itu artinya hantunya ada banyak berarti artinya. Bukan. Mungkin hantunya semakin dekat kali, Van. Lebih dekat kali gitu loh. Banyak. Oh, ya mungkin dekat banget dari kita jaraknya gitu loh. Semakin tinggi MF-nya, semakin dekat hantunya. Itu aku pernah belajar itu dulu. Wah, ternyata kamu lebih pintar daripada saya. Wah, iya dong. Aku kan suka hal-hal seperti ini. Tembok, temanin aku, please. Jangan jadi pengecut. Ayo. Juga. Masa kamu kalah sama cewek sih? Gimana sih? Iya, masa kalah sama cewek sih? Ayo. Aku. Oke, yaudah deh. Jadi ini kita mau langsung mulai nyari aja gitu. Ya, kita langsung mulai. Rian. Kita tinggalkan. Rian gimana? Dia belum bangun. Oh my god. Biarin aja dia tidur. Tidur aja situ ya. Selamat tidur, Rian. Oke. Kita langsung aja. Bapak Rian. Aduh, gak tega lihatnya tapi ya. Well, mau gimana? Yuk. Let's go. Oke, tunjukkan jalannya. Ya, pelan-pelan. Jauh. Kita mau mulai dari mana dulu? Kantin atau kamar mandi mungkin? Kamar mandi yang dekat kolam renang? Jangan kamar mandi, aku enggak mau kamar mandi, please. Jangan. No. Oh. Hai. Tiba-tiba. Kenapa itu barusan? Kenapa? Oh no. Astaga. Rian, jangan gitulah. Halo. Jangan kaget. Aku enggak tahu apa-apa. Oh my god, jangan kagetin gitu. Jangan kagetin gitu, Rian. Itu Rian, Kit. Itu Rian. Jangan kagetin aku. Oh my god. Kenapa? Rian, kamu dari mana aja kamu? Oh my god. Gue dengar-dengar kalian mau ini ya, mau cari setan ya? Iya. Oh, kamu kemana? Kamu kenapa malah tidur tadi dan kamu nggak bilang kalau kamu udah duluan di sekolah? Why? Sebentar, Kit. Kenapa kok kalian berdua ya di atas ya, Rian sama Lensi ya? Oh iya, Van. Ayo, kalian ngapain? Ceritanya panjang. Arfan, jangan membahas itu, Arfan. Oke. Ayo, kita mau mulai dari mana ini dulu dah? Mau mengajar Rian di sini? Mau mulai dari kamar mandi atau kantin? Yan. Kamu nggak tahu tadi barusan lampunya tiba-tiba mati sama hidup sendiri. Iya, serem banget sumpah. Lagi. Kit, cek IMF. Oh my god. Kit penyakut. Nah, oke. Cek IMF-nya, Kit. Ini kita literally belum kemana-mana loh. Udah diginiin sama hantunya loh. Nggak, seharusnya di daerah sini nggak ada sih. Masih nggak ada, oke. Oke, matiin dah IMF-nya. IMF-nya matiin. Ini mau kita jelasin dulu nggak barang-barangnya ke Rian? Ya, jelasin aja dah. Rian megang apa? Nggak tahu ya, aku cuma bawa 3 barang aja. Kita ini pengecut lah. Yaudah, kita bareng aku dah. Ya, kita di belakang aja nih, jangan sampai ini ya, Kit, jangan sampai terpisah, oke? Oke. Ya, Dak. Yuk. Ini kita mau mulai di mana? Jelasin dulu nih.
Oh, ini gunanya buat apa sih EMF reader ini? Oh, itu buat mendeteksi ada hantu atau enggak gitu. Kalau misalkan EMF-nya semakin tinggi, berarti hantunya tambah dekat artinya. Iya. Ada 5 level loh itu. Jadi hati-hati. Oke. Hantunya semakin dekat hantunya. Nah, ya, Lance, keluarkan barangnya box. Kamu. Sama. Nah. Ada ini, aku ada ghost writing. Nah, iya. Itu buku itu bisa nanti buku itu ditulis sama hantu nanti bukunya itu. Jadi hati-hati nih. Nah, sekarang yang aku pegang ini namanya spirit box. Spirit box ini buat anu kayak tanya jawab ke hantunya. Nanti hantunya bakal jawab di spirit box langsung nanti. Jadi ya. Ya siap-siap aja nih. The most scary thing. Yeah, oke. Okay. Gimana? Kita mau mulai dari mana dulu? Mau kamar mandi atau kantin mungkin? Badanku ini sudah mulai sedikit merinding ini. Ya udah, gue ikut aja deh. Gue ikut aja. Ya, Arvan memimpin deh. Arvan jadi tanker. Ya dah. Let's go. Ayo Van. Ya dah, kita mulai dari kantin aja ya. Kita mulai di kantin aja ya. Oke. Okay. Ya, kita mulai dari kantin ya. Oke okay, ya. Oh, kantin ini masih nyala. Lampu kantinnya masih nyala. Tenang aja. Di sini. Masih aman. Aman, lampunya nyala. Tapi entah kenapa karena malam dan sepi orangnya jadi serem juga walaupun terang. Iya, bener juga ya. Karena ini kelas malam gitu loh. Siap ya, aku panggil ya hantunya ya. Oke ya. Ini nama hantunya yang meninggal di sekolah ini namanya Lisa White. Jadi siap-siap aku panggil ya. Ini radionya aku nyalain ya radionya ya. Siap-siap ya. Oke. Oke. Lisa White, apakah kamu ada di sini? Halo? Lisa White? Apakah kamu ada di sini? Harusnya nggak ada sih, Van. Nggak ada kayaknya. Soalnya dari tadi... Berapa? Masih nggak ada lampunya. Masih nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Okay. Berarti masih aman ya? Ya, berarti nggak ada. Dan by the way, ghost writing ini aku bakal letakin ketika emang bener-bener ada suara sesuatu gitu loh. Iya. Bisa wae. Malah kita panggil, oke, kita megang EMF. Ngomong. Enggak, harusnya kita enggak megang EMF, harusnya megang spirit box biar kepanggilan dunia. Oke. Okay. Yeah. Jadi di sini enggak ada radionya, aku matiin. Kita coba cek perpustakaan deh. Yeah. Oke. Okay. Biasanya okay. Perpustakaan bisa jadi serem juga sih tempat ini. Ya, okay. Kita coba yeah, ya. Bisa wae. Apakah kamu ada di sini? Biar gua. Lisa White, keluar. Oh my god. Gitu. Bisa wide. Rian, jangan jerit-jerit. Kalau kamu jerit, otomatis hantunya bakal marah. Jangan pernah manggilnya secara kasar gitu. Maksudnya kayak secara keras. Pelan-pelan, kita halus. Kita manggilnya secara halus. Oke, aku nggak bakal pernah manggil seperti itu. Ya tadi spirit box-nya nggak ada deh. Dada itu nggak ada jawaban deh di sini. Mendingan kita pindah deh. Barusan apa? Tiba-tiba, ya lampunya... terang banget gitu loh seketika gitu. Oh, wow. Well, hantu itu positive thinking aja hantu itu. Yaudah. Yaudah, bagian sini kayaknya nggak ada apa-apa deh. Ya nggak ada. Ke atas nggak sih? Ayo kita yang ke atas. Yang lebih gelap gitu. Ayo ke atas, soalnya kita ke atas. Ya. Kita ke atas, ke atas. Ayo, ke atas. Ayo. Oke, aku langsung mulai dari sini ya. Okay. Lisa White, are you here? Lisa White. Lisa White. Are you here? Yeah. Oh, flickering lagi. Oh mulai. Biar jadi dia di sini. Dia di sekitar sini. Dia di sekitar sini. Dia di sekitar sini. Iya, ini fix. Oh my god. Gimana nih? Berarti aku letakin ghost writing-nya di mana nih? Kira-kira di sini mungkin. Kira-kira taruh sini aja deh. Taruh sini. Coba panggil lagi. Coba panggil. Cek. Bukunya jangan dilempar. Bukunya jangan dilempar. Apa tuh? Barusan aku lihat apaan? Barusan aku lihat apaan? Sumpah, barusan ada sesuatu di situ. Bener gak sih mata aku ngeliat sesuatu di situ? Guys, emang ada apa sih? Ada penampakan, ada sesuatu di sini. Ada sesuatu di sini. Di mana? Seriusan? Di mana? Cek. Oh my god. Guys. Oke, cek ya. Spirit box ya. Oh my god. Bukunya. Ghost writing, oke. Buka. Oh my god. Guys, pas aku deketin EMF-nya 5. Oh no. Guys, Sirian, bukunya. Bukunya tertulis. Kamu tidak bisa lari dan aku akan mengkillmu. Lihat. Mau lihat. Oh. Lihat. Oh my god. Kok tiba-tiba aku merinding ya? Oh my god.
cek spirit box. Aku kok pengen cek spirit box deh. Iya, ini serem. Fun. Gimana kalau yang itu apa spirit boxmu kamu tes dulu, dicek dulu biar ngemastiin gitu loh. Ya, ya kita di sini aja. Tadi kan hantunya muncul di situ kan. Hantunya ya, muncul di situ. Di sekitar sini. Ya, ya. Tapi aku enggak berani sampai ke sana. Ya, ya, jangan. Ya, ya, ini. Jangan. Jauh banget ya. Jangan. Dua. EMF 3. Oh. EMF-nya satu lagi. Oke, okay, berarti hantunya pindah. Okay. Hantunya pindah. Di sini. Coba. Diam jauh. Semuanya ya. Lihat ya. Aku bakal taruh spirit box-nya di sini ya. Awas. Oke. Okay. Lisa White. Lihat sana, siapa tahu. Apa kamu ada di sini? Lisa White. Apa yang kamu inginkan kepada kami? Hah? Oh, God!